Mukbang ramen terpedas sedunia. Bohong guys, bohong. Hajam berdua, hajam berdua, hajam berdua, hajam berdua, hajam berdua. Hajam berdua. Waduh, duh, tapi Chef Jessica jatuh. Hajam berdua. Pakai yang benar napa? Kayak gua nih. Kembali lagi bersama Jessica tercantik ini dan hari ini kita akan mukbang yang pedes-pedes. Coba kalian tebak Jessica mau mukbang apa hari ini? Mukbang donat. Donat. Dibilangin mukbang pedes. Hari ini Chef Jessica dan Chef Jamal kita akan mukbang ramen bakso hot. Anjir, bau mulutnya. Dan karena Jessica adalah anak yang mandiri, berbakti, dan tidak sombong, hari ini Jessica akan masak dan siapin semuanya sendiri. Karena ini gampang banget bikinnya, jadi kayak gak perlu dibantu sama siapapun dan semua orang di dunia ini bisa bikin ini. Ngerti? Kenapa marah-marah begitu? Pertama, mereka harus siapin apa, Jamal? Kasih tahu Jamal. 4 step dan 4 bahan. Bahan yang pertama, kalian harus siapin bakso hot 3 pack. Kedua, mie instan. Ketiga, mayones. Dan bahan keempat yang terakhir adalah rumput laut nori. Udah deh gitu doang. Tinggal dimasak. Yaudah ya, ikutin Chef Jessica masak. Buat kalian kalau misalnya kalian mau bikin di rumah, tapi karena Jessica ini mau mukbang, kita bakal bikin lebih banyak. Nah ini ikan telur baksonya. Ini ikan telur bakso hotnya kita pencet-pencet kayak gini guys nih. Kita nyemek-nyemekin supaya dia jadi kecil-kecil remek gitu. Ngerti gak? Pencet-pencet. Oke, ini udah dinyemekin nih. Sekarang kita buka guys. Kita probek. Ya, kita masukin ke kuali. Oke, bakso kentel hotnya udah Jessica nyemak-nyemakin kayak gini nih. Banyak banget Jessica bikin tuh. Oke, sekarang kita buka mie instannya. Mie yang ini kita rebus karena mau bikin ramen nih ceritanya. Terus bumbunya kita masukin ke sini. Oke, di bumbu mie instannya udah aku masukin. Sekarang kita tambahin mayones. Udah perkiraan aja, karena Chef Jessica hebat dalam memasak. Kita perkiraan aja ya. Oke, cukup deh. Nah, kalau udah kita tuang air. Kita rebus. Tuh, masuk situ ya. Biar dia minyak, kita biarin dia renang dulu di dalam. 2000 tahun kemudian. Oke, kita mau tuang mie instannya. Ciprat! Hebat banget! Gila! Oke, terus kita tambahin topping bakso hot kentelnya di atas sini. Jangan cemplung-cemplungin. Ting-ting-ting-ting. Oke, bakso kentel hot udah Jessica cemplungin. Terakhir kita pakai nori biar cantik. Nih, kita pakai rumput laut di pinggir-pinggirnya. Oke guys, ramennya udah jadi dan Jessica kerasa banget. Jessica mau cobain semuanya. Oke, Jamal. Tugasmu sudah selesai di sini. Terima kasih telah membantu Jessica masak, walaupun dia gak bantu apa-apa sih, dia cuma kayak liatin aku doang dari tadi, dia gak bantu apa-apa. Idih, yaudah, senang tidak membantu kamu. Yaudah, bye guys. Bilang bye guys. Yaudah, bye guys. Oke. Okay. Ini panci gede banget ya. Oke okay, guys, ayo kita makan. Gila, ini... Wow. Kalian harus dengerin, ASMR banget. Aduh, panas. Baksonya. Ini juga sumpit, gede banget. Emang Jessica tuh memang suka menyusahkan diri sendiri di hidup ini. Kalau ada yang ribet dan susah, kenapa harus cari yang gampang? Maka kita pakai sumpit yang segede bagong ini. Guys, jujur enak banget weh. Sambil aku kesel.
Tahu bulat digoreng dadakan. Enggak lah ini patro cancer. Jadi siapa sih yang bikin resep kayak gini enak banget? Enak banget weh. Enggak bohong, seriusan aku enggak bohong. Aduh kecipak beneran. Makan rumput laut juga. Ini kayak kuahnya tuh creamy, terus kayak dia gurih gitu, terus pedas juga, enak banget. Nih rasa pedas creamy sama gurih si kuahnya tuh beda guys. Karena tuh ada daging bakso yang tadi kita banyakin itu, jadi dia kayak bikin kuah tuh lebih enak gitu, ngerti gak perasaan aku? Ngerti gak? Jadi kayak ada daging baksonya di setiap suapan gitu. Kalau kata orang Jepang, oishi. Bawel Jessica, udah makan aja dah. Panas-panas. Bakso, bakso hot. Bakso hot. Kepleset baksonya. Bakso, bakso hot. Ngilerlah kalian situ di rumah. Kayak aku kualat ya sama kalian guys. Abis makan ini berotot nih aku nih. Aduh, pengusan aku pedes banget. Tapi enak gitu, pedesnya sedep gitu. Bahannya juga garing, enak. Wah, cocok banget sih buat kalian makan sama teman-teman kalian. Bentar lagi kan bulan puasa. Cocok banget ini buat makan habis terawih, coba. Ini menurut aku bikinnya gampang banget juga. Jadi kayak gak perlu stres gitu loh. Kayak, aduh bingung banget nih. Kayak cuma 4 bahan. Siapapun bisa, Jamal aja bisa bikin, masa kan gak bisa bikin. Gara-gara si bakso hot ini, ramen headnya jadi makin tinggi level enaknya. Aku suka banget si kuahnya, jujur. Rumput laut. Jujur aku udah rada ngap sih, makannya kenyang banget. Oke guys, kayaknya Jessica udah ngap banget. Jessica mau panggil pasukan Jessica. Tada geng! Hai guys. Awesome. Mau kemana? Mau ke pantai ini. Kalian mau coba nggak masakan chef di Sika yang paling enak sedunia? Mau dong. Nah, ambil. Ini nggak bisa. Beh, udah saya makan belum? Oke guys, Jessica udah saya makan misa panci. Menurut chef di Sika yang lulusan master chef dari Bojonggede ini enak dan harus dicoba. Oke guys, segitu aja video Jessica untuk hari ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk komen juga di bawah. Kamu Jessica bikin video apa lagi sih abis ini? Bye guys. Jessica mau hilang dulu.